Doa adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku nak macam ni. Berikanlah aku macam ni." Tapi Allah berikan kepada kita perkara yang berbeza daripada apa yang kita minta. Ketahuilah, doa itu boleh dikabulkan Allah dalam tiga bentuk. Yang pertama, disegerakan makbul doa. Yang kedua, ditangguhkan ke hari akhirat. Dan yang ketiga, dijauhkan keburukan semisalnya daripada orang yang berdoa. Hadis riwayat Ahmad. Oleh itu, percayalah Allah akan berikan yang terbaik dan sesuai untuk umatnya. Setiap doa yang dipanjatkan oleh setiap hamba akan dimakbulkan selari dengan usaha dan kesabaran. Bersangka baik dengan Allah. Jangan kita berhenti berdoa dan berputus asa, kerana kemanisan termakbulnya doa itu terkandung dalam kesabaran. Ingatlah, setiap janji Allah itu pasti. Jadi, setiap yang diminta pasti dimakbulkan, jika caranya betul, insya Allah.